Sahabat Orbit, Thomas Alva Edison adalah penemu berkebangsaan Amerika Serikat keturunan Belanda yang sempat bersekolah hanya 3 bulan pada usia 7 tahun. Penemuannya yang pertama ialah transmitter dan receiver telegraf otomatis. Kemudian ia juga menemukan transmitter telepon dari karbon, fonograf, mikrofon, pengeras suara, dan kamera film bioskop. Pada tahun 1879, ia menciptakan lampu pijar dan dapat menyala selama 40 jam. Kemudian ia juga membangun stasiun pembangkit tenaga listrik pertama di dunia, yaitu di kota New York, untuk penerangan umum yang dapat melayani 80 konsumen. Selama hidupnya, Edison memperoleh 1.300 hak paten penemuan. Bahkan pernah dalam waktu 13 bulan, ia berhasil membuat 400 macam penemuan di laboratoriumnya di kota New Jersey, sehingga ia dijuluki si ahli sihir dari Menlo Park. Yeah.